Halo guys, kembali lagi bersama saya Sulaiman dari Buto 2000. Kali ini saya akan mempraktekkan cara perakitan lemari arsip Victory tipe FC05. Jadi langsung saja kita ke perakitan lemarinya guys. Oke guys, untuk perakitan lemarinya kita dilengkapi dengan sekrup sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 buah sekrup. Lalu kita juga mendapatkan besi penanam balannya sebanyak 16 piece. Lalu kita mendapatkan 2 buah kunci. Oke guys, jadi langsung saja kita ke perakitan lemarinya guys. Oke guys, sebelum melakukan perakitan lemarinya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari lemari tersebut. Oke, yang pertama ini adalah bagian belakang lemarinya, guys. Lalu kemudian ini adalah bagian kanan lemarinya. Ini adalah bagian kiri lemarinya. Ini adalah bagian pintu lemarinya. Ini adalah bagian atas lemarinya. Ini adalah bagian bawah lemarinya. Ini adalah bagian hambalan lemarinya, kita mendapatkannya sebanyak 4 piece. Oke guys, yang pertama kita lakukan adalah menyatukan bagian belakang dan bagian kanan guys. Oke guys, ini kita sekrup di bagian atas guys. Oke, lalu kita sekrup bagian tengahnya guys. Dan kita sekrup bagian bawahnya guys. Oke, selanjutnya kita pasang juga guys untuk bagian kirinya guys. Untuk caranya sama dengan kita memasang sebelah kanan guys. Kita sekrup bagian atasnya. Lalu kita sekrup tengahnya guys. Dan kita sekrup bagian bawahnya guys. Oke guys, setelah ini kita pasang bagian pintunya guys, atau bagian depan lemarinya. Oke guys, setelah itu kita pasang bagian bawahnya guys. Oke guys, untuk memasang bagian bawahnya kita pastikan bagian sampingnya sambung ke bagian ini guys. Oke, kita masukkan saja. Lalu kita tekan bagian sampingnya guys. Oke guys. Oke guys, selanjutnya kita pasang untuk bagian atasnya guys.
Sini kita sekrup di bagian tengahnya, guys. Kita sekrup bagian kanannya, guys. Bagian kirinya. Bagian depannya kita sekrup juga di bagian tengah. Dan kiri, guys. Ya, dan sekrup bagian kanannya, guys. Oke, guys, lalu ini kita sekrup untuk di bagian bawahnya, guys. Oke, guys, selanjutnya kita pasang terlebih dahulu untuk besi penanam balana, guys. Masing-masing 4 piece di setiap tingkatannya. Oke, guys, ini kita pasang saja, guys, sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya kita pasang untuk bagian ambalannya, guys. Ini tinggal dimasukkan saja, guys, dan kita letakkan di atas besi penahan ambalannya. Kok besi gue kurang satu ya? Goblok. Lancar. Lanjut. Oke, guys, jadi itulah cara perakitan lemari Arsip Victory tipe FC05. Dan inilah tampilan lemarinya setelah kita rakit, guys. Oke, guys, terima kasih telah menyaksikan video perakitan ini. Sampai berjumpa di video-video perakitan selanjutnya.